Cabang Pembangunan Daerah Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan sebagai Top BPD Book 2 2017, Top CEO Bank 2017, dan Top Bank Bidang Transformasi Budaya 2017 dalam ajang Top Bank 2017 yang diselenggarakan oleh majalah Business News Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan di Refleksia Grand Ballroom Balai Kartini Jakarta, Kamis 14 September 2017, dengan dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pengawas BPD Kaltim Sulaiman Ghafur, Direktur Utama BPD Kaltim Zainuddin Fanani, dan Direktur Kredit BPD Kaltim Ismunandar Ajis, bersama beberapa pemimpin divisi BPD Kaltim. Top Bank adalah kegiatan tahunan pemberian penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan perbankan yang memiliki kinerja keuangan, produk, dan layanan terbaik, serta memiliki prospek bisnis yang baik dan berkontribusi tinggi dalam pembangunan nasional. Insan Bank Kaltim mestinya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena melalui Business News Indonesia Bank Kaltim kembali meraih penghargaan. Yang pertama adalah sebagai Top Bank tahun 2017 untuk buku kedua, kemudian CEO Bank Kaltim. Yang ketiga adalah penghargaan khusus. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi seluruh insan Bank Kaltim dalam rangka untuk menuju sebuah posisi bank yang mampu menjadi bank nasional di kemudian hari. Dan ini merupakan satu bagian penting dalam rangka untuk melakukan perubahan badan hukum dari Prusda menjadi PT Bank Kaltim Kaltara. Terima kasih.